Terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae kini sudah keluar dari penjara. Richard mendapat pembebasan bersyarat sejak 4 Agustus 2023 lalu. Sementara itu, terpidana lainnya yakni Verdi Sambo batal menjalani hukuman mati. Kabar ini dibenarkan oleh Kabak Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Rike Aprianti. Betul, pertanggal 4 Agustus kemarin Eliezer sudah menjalani program cuti bersyarat, kata Rike saat dihubungi wartawan, Selasa, 8 Agustus 2023. Rike mengatakan, status Richard saat ini telah berubah dari narapidana menjadi klien permasyarakatan. Adapun sebelumnya Richard divonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis ini dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, 15 Februari 2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!